Haji Heri, ayah dari pria bernama Wahyu yang viral gelar pernikahan mewah di Sumenep, Madura, Jawa Timur, baru-baru ini menjadi perhatian publik. Belakangan Wahyu menyita perhatian karena memberikan seserahan pernikahan kepada calon istrinya senilai total 1 miliar rupiah. Sang ayah Haji Heri membenarkan resepsi itu merupakan acara pernikahan anak laki-lakinya bernama Wahyu dengan sang pujaan hati bernama Mita. Resepsi itu digelar di Desa Rosong, Kecamatan Nonggunong, Pulau Sapudi, Madura pada Mei 2023 lalu. Heri menjelaskan pernikahan yang digelar mewah itu merupakan niat tulus dari kedua keluarga untuk merayakan momen sekali seumur hidup. Sementara itu, persiapannya dilakukan sejak dari 3 bulan sebelumnya. Sejumlah uang pecahan ratusan ribu dirangkai membentuk kipas jumbo. Tak hanya itu, mempelai wanita juga diberi hadiah mobil baru lengkap dengan BPKB kendaraan. Adapun total uang yang dihabiskan sekitar 1 miliar rupiah dengan rincian uang mahar 300 juta rupiah, mobil Honda City terbaru senilai 400 juta rupiah. Selebihnya perabotan rumah berbahan kayu jati sebesar 250 juta rupiah. Dalam video yang beredar awalnya terlihat sejumlah orang membawa parsel uang hingga kunci mobil. Ternyata warga yang berkumpul tersebut sedang melangsungkan seserahan kepada besan. Terlihat suasana sukacita dalam acara penyerahan seserahan pernikahan tersebut. Kemeriahan pernikahan Wahyu dan Mita ini memang sengaja dikonsep oleh Heri untuk memberikan kenangan terindah bagi anaknya di awal memasuki gerbang baru kehidupan. Sebab menurut Haji Heri, adat pernikahan warga Pulau Madura memang selalu totalitas dalam membahagiakan putra-putrinya khususnya di momen nikah. Kini video seserahan pernikahan Bak Sultan di Madura itu viral di media sosial. Di sisi lain, Haji Heri, ayah dari mempelai pria bernama Wahyu ini dikenal sebagai Sultan Madura di daerah setempat. Ia memiliki rumah megah bak istana dengan corak coklat dan emas di bagian dalamnya. Meski demikian, Haji Heri disebut sosok yang sederhana dan kerap berbaur dengan warga. Menilik akun TikTok pribadinya, Etrian Putra Madura, Haji Heri terbilang cukup aktif membagikan setiap kegiatan sehari-harinya. Selain itu, ia juga sering membagikan momen kebersamaan dengan istri dan anak-anaknya. Ketika salah satu warganet mempertanyakan pekerjaannya, Haji Heri memberikan guyonan dengan menjawab sebagai kuli. Adapun sebagai informasi, Pulau Sapudi sendiri merupakan salah satu pulau di Kabupaten Sumenep. Pulau ini bisa ditempuh dengan kapal laut sekitar 4 jam perjalanan dari Sumenep. Di pulau tersebut, acara pernikahan biasanya memang digelar secara mewah. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.